Halo pemirsa setia Vibis News, berjumpa kembali dengan Asido Situmorang dalam program Vibis Market Mover. Pasar perdagangan global mencermati laporan inflasi Amerika Serikat yang melonjak tinggi. Inflasi Amerika Serikat meningkat pada laju tercepat dalam lebih dari 12 tahun untuk bulan April ini karena pemulihan ekonomi Amerika Serikat dimulai dan harga energi melonjak lebih tinggi. Demikian rilis dari Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat pada hari Rabu 12 Mei 2021. Indeks harga konsumen yang mengukur sekeranjang barang serta energi dan biaya perumahan naik 4,2% dari tahun lalu dibandingkan dengan perkiraan Dow Jones yang naik 3,6%. Kenaikan bulanan adalah 0,8% dibandingkan dengan perkiraan 0,2%. Bagaimanakah pengaruh kenaikan inflasi Amerika Serikat bagi pasar perdagangan global? Kita lihat dari pasar forex, dolar Amerika Serikat naik dari level terendah 2,5 bulan terhadap mata uang utama lainnya. Setelah laporan inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan, dianggap dapat memaksa Federal Reserve untuk memperketat kebijakan moneter lebih cepat daripada yang direncanakan. Sedangkan dari pasar indeks, lonjakan inflasi Amerika Serikat kembali menekan saham-saham teknologi di bursa Wall Street. Saham teknologi yang telah berada di bawah tekanan minggu ini dan bulan ini kembali memimpin penurunan pada hari Rabu. Saham Alphabet, Microsoft, Facebook, Amazon, dan Apple semuanya turun lebih dari 2%. Sementara saham pembuat chip Nvidia dan AMD juga lebih rendah. Sementara Tesla meluncur sekitar 3%. Pelemahan bursa Amerika Serikat diperkirakan akan menekan bursa global seperti bursa Asia dan Eropa. Sedangkan dari pasar komoditas, harga emas turun seiring penguatan dolar Amerika Serikat dan imbal hasil Treasury Amerika Serikat merespon lonjakan inflasi Amerika Serikat. Untuk harga minyak naik menempatkan harga minyak di jalur kenaikan tertinggi dalam hampir 9 minggu. Di tengah tanda-tanda pemulihan ekonomi yang cepat dan perkiraan optimis untuk permintaan energi. Demikian program Vibis Market Mover pada pekan ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Sukses selalu bagi Anda. Selamat berinvestasi. Salam Vibis.